Ya, Sobat Kota-Kota, api masih mulai membesar. Masih membesar di sebuah gedung sekolah yang membakar gedung sekolah di jalan, Allahu Akbar, di jalan Bangka, Duren Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Dan beberapa serpihan ataupun juga material-material seperti asbes, kayu, dan juga plafon ini mulai ambruk karena terbakar oleh api, Sobat Kota-Kota. Bisa dilihat bahwa memang kebakaran yang melanda sebuah gedung sekolah ini cukup besar karena memang melahap semua gedung-gedung sekolah yang ada di Jalan Duren Bangka Mampang Perapatan ini. Dan saat ini belasan unit pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api di gedung sekolah ini. Dan bisa dilihat Sobat Kota-Kota bahwa memang sekolah gedung ini sudah mulai hancur dan beberapa material juga mulai berjatuhan karena dilahap oleh api seperti asbes, kayu-kayu yang jendela yang berbahan kayu, begitupun juga plafon yang ada di gedung sekolah ini. Ya Sobat PK, saat ini sebuah gedung dua lantai ini masih mengeluarkan api, yang mana kondisinya
cukup parah. Bisa dilihat plafon mulai ambruk, beberapa jendela yang berbahan dasar kayu juga mulai terbakar. Bisa dilihat, sahabat Warta Kota. Dapat informasikan sahabat Warta Kota bahwa kebakaran ini melanda sebuah gedung sekolah TK dan SD, Sekolah Dasar Inti, Kecamatan Pancoran, di Jalan Duren Bangka. Di Jalan Duren Bangka, sahabat Warta Kota. Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Telepon tadi masih nanya TKP.